nanti bermusuhan. Jangan hanya karena beda pendapat kita jadi berdebat. Siapapun pilihannya, siapapun pemenangnya, yang penting bisa memimpin negara. Siapapun pilihannya, siapapun pemimpinnya, yang penting adil pada rakyatnya. Coba kau pikirkan, tak perlu diributkan. Siapapun yang terpilih, kita tetap saudara. Jangan sampai kita termakan hoax berita, berita yang belum pasti kebenarannya. Siapapun pilihannya, siapapun pemimpinnya, yang penting adil pada rakyatnya. Coba kau pikirkan, tak perlu diributkan. Siapapun yang terpilih, kita tetap saudara. Jangan sampai kita termakan hoax berita, berita yang belum pasti kebenarannya. Coba kau pikirkan, siapapun yang terpilih, kita tetap saudara. Jangan sampai kita termakan hoax berita, berita yang belum pasti kebenarannya. Kita jadi berdebat. Siapapun pilihannya, siapapun pemenangnya, yang penting bisa memimpin negara. Siapapun pilihannya, siapapun pemimpinnya, yang penting adil pada rakyatnya. Coba kau pikirkan, tak perlu diributkan. Siapapun yang terpilih, kita tetap saudara. Nomor 16 /Panitia/3/2021. Pada hari ini Kamis tanggal 18 bulan Maret tahun 2021 bertempat di kantor Kepala Desa Pelapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini nama M. Saiful Bahri, jabatan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pelapan, Kecamatan Paiton. Yang kedua, nama Rustam Suktianto, jabatan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Pelapan, Kecamatan Paiton. Bahwa sesuai dengan Pasal 24 Ayat 5 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang pedoman pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa, panitia pemilihan telah melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon mengikuti penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang
terhadap bakal calon sebagai berikut. Satu, saudara Muhammad Sulam lahir di Probolinggo tanggal 29 Agustus 1968. Pendidikan SLTA, pekerjaan wira swasta, alamat Dusun Kerajaan RT1 RT2 Desa Lapan. Yang kedua, saudara Saiful Abdul Rahman lahir di Probolinggo tanggal 5 Februari 1970. Pendidikan SLTA, pekerjaan wira swasta, alamat Dusun Kerajaan RT5 RW3 Desa Lampang. Panitia melakukan verifikasi dan klarifikasi sejak tanggal 17 Februari 2001 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021. Demikian pengumuman ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya. Panitia memilihkan kepada Desa Lampang ditandatangani Sekretaris Ustaz Supriyanto, Ketua Panitia Berkades Muhammad Saiful Bahri. Selanjutnya adalah pengambilan nomor urut. Kami mohon kepada saudara calon maju ke meja yang sudah disediakan. Nanti pengambilannya sesuai dengan berkas yang masuk. Yang pertama nanti adalah mengambil pemerintah untuk mengambil nomor urut calon. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti saksikan yang diambil pertama kali ini adalah nomor urut untuk mengambil urutan nomor calon nanti. Pengambilan pertama adalah sesuai dengan berkas yang masuk, bukan publikasi. Ya. Karena yang pertama berkas yang masuk itu saudara memasukkan, saya perkirakan untuk mengambil nomor pertama. Kira-kira saudara masuk. Yang terpilih Yang terpilih. Siapapun pilihannya, siapapun pemenangnya, yang penting bisa memimpin negara. Siapapun pilihannya, siapapun pemimpinnya, yang penting adil pada rakyatnya. Coba kau pikirkan, tak perlu diributkan. Siapapun yang terpilih, kita tetap saudara. Siapapun pilihannya, siapapun pemimpinnya, yang penting adil pada rakyatnya. Coba kau pikirkan, tak perlu diributkan. Siapapun yang terpilih, kita tetap saudara. Jangan sampai kita termakan hoax berita, berita yang belum pasti kebenarannya. Coba kau pikirkan, tak perlu diributkan. Siapapun yang terpilih, kita tetap saudara. Jangan sampai kita
siapapun pilihannya, siapapun pemimpinnya, yang penting adil pada rakyatnya. Coba kau pikirkan, tak perlu diributkan. Siapapun yang terpilih, kita tetap saudara. Jangan acara acara dari saya sebagai ketua pemilihan kepala desa Balapan, ada salah bilang mohon maaf. Siapapun pilihannya, siapapun pemenangnya, yang penting bisa memimpin negara. Siapapun pilihannya, siapapun pemimpinnya, yang penting adil pada rakyatnya. Coba kau pikirkan, tak perlu diributkan. Siapapun yang terpilih, kita tetap saudara. Jangan sampai kita termakan hoax berita, berita yang belum pasti kebenarannya. Coba kau pikirkan, tak perlu diributkan. Siapapun yang terpilih, kita tetap saudara. Jangan sampai kita termakan hoax berita, berita yang belum pasti kebenarannya. Siapapun pilihannya, siapapun pemenangnya, yang penting bisa memimpin negara. Siapapun pilihannya, siapapun pemimpinnya, yang penting